NASA libatkan ahli agama cari alien di luar angkasa. Dikutip dari CNN, di sini NASA libatkan ahli agama cari alien di luar angkasa. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA melibatkan sebanyak 24 teolog atau ahli agama untuk mencari kehidupan di luar bumi, serta untuk menilai bagaimana manusia akan bereaksi jika kehidupan asing ditemukan di planet lain. Kolaborasi ini bagian dalam programnya di Pusat Penyelidikan Teologis atau CTI di Universitas Princeton, New Jersey. CTI digambarkan sebagai jembatan pemahaman dengan mengumpulkan para teolog, ilmuwan, cendekiawan, dan pembuat kebijakan untuk berpikir bersama dan menginformasi pemikiran publik tentang masalah global. Program ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah membingungkan manusia sejak mempertanyakan kehidupan makhluk hidup di tempat lain. Pendeta Dr. Andrew Davidson, seorang imam dan teolog di Universitas Cambridge dengan gelar doktor dalam bidang biokimia dari Oxford, menjadi bagian di antara 24 teolog. Ia mengatakan, tradisi agama dianggap sebagai bagian dari tujuan berkelanjutan NASA untuk mendukung pekerjaan astrobiologi. Davidson akan menerbitkan buku pada tahun depan yang berjudul Astrobiologi dan Christian Doctrine. Dalam bukunya, ia percaya kita semakin dekat dengan menemukan kehidupan di planet lain. Studi telah menunjukkan bahwa orang Kristen di Amerika Serikat cenderung tidak percaya kehidupan ada di planet lain. Tetapi, Davidson bukan satu-satunya orang percaya yang menganggap gagasan makhluk luar angkasa itu mustahil. Duilia De Mello, seorang astronom dan profesor fisika di Universitas Katolik, mengatakan bahwa dia memiliki beberapa mahasiswa di kelasnya yang sering mengajukan pertanyaan teoritis tentang kehidupan cerdas di alam semesta. Jika kita adalah produk penciptaan, mengapa kita tidak bisa memiliki kehidupan yang berevolusi di planet lain juga? Tidak ada yang mengatakan sebaliknya, kata De Mello kepada The Washington Post. Pada 2008, kepala astronom Vatikan mengatakan tidak ada konflik antara percaya kepada Tuhan dan kemungkinan makhluk luar angkasa. Ia menyebut mungkin di sana lebih berkembang daripada manusia. Saat ditanya apakah makhluk luar angkasa mengacu pada makhluk yang mirip dengan manusia atau bahkan lebih berevolusi daripada manusia, dia mengatakan, tentu saja di alam semesta sebesar ini, Anda tidak dapat mengecualikan hipotesis ini. Namun demikian, tidak semua teolog setuju dengan gagasan kehidupan di planet lain. Albert Molter, Presiden Seminari Teologi Baptis Selatan mengatakan dalam sebuah wawancara 2008, ketika ditanya apakah ada yang namanya alien, jawabannya adalah tidak, itu spekulatif.